Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Dan Cik Nam nak tunjukkan menu yang ringkas saja tapi cukup sedap menjilat jari kalau makan, iaitu daging masak kicap dengan kentang. Biasanya kalau masak daging kicap, Cik Nam suka perap sekejap daging dengan beberapa bahan biar serap rasa, dan tujuan kita perap tu pun untuk lembutkan daging juga, lebih cepat masaklah nanti. Dan dalam video ni, Cik Nam ada tunjukkan sedikit tips untuk sesiapa yang nak masak daging dan lembut dengan cepat. Sesiapa yang ada tips lain, boleh share juga dekat komen. Sekolah pun dah buka, jadi menu ringkas macam ni juga yang tetap menjadi pilihan untuk masakkan anak-anak kan. Masakan berkicap ni memang sentiasa jadi pilihan. Okey, mula-mula Cik Nam nak potong daging sebab kita nak perap awal-awal daging ni. Cara nak potong, ikut arah lawan urat. Boleh tengok ya, urat memanjang ataupun muscle line tu, kita potong arah berlawanan. Kalau arah berlawanan, bila kita tekan-tekan akan nampak macam ada rongga sikit. Potong sederhana nipis. Cik Nam tak suka potong nipis sangat kalau untuk masakan yang berkuah macam ni. Nak tebal lagi pun boleh. Cuma kena masak lebih lama sikit lah. Sekarang perap daging dengan serbuk kunyit. Garam sikit. Sikit je ya garam, takut nanti masin sebab kita nak masukkan kicap dan bahan-bahan lain lagi bila masak. Serbuk ketumbar. Daging memang sedap ya kalau kita masak letak serbuk ketumbar. Dan sos tiram. Ni pun dah masin rasanya. Letak juga kicap manis sikit ya, boleh rujuk resepi di description. Gula dari kicap manis akan bantu lembutkan daging. Jadi gula secara amnya memang akan bantu lembutkan daging kalau kita perap. Perap daging sementara kita sedia bahan-bahan lain. Bawang merah dan bawang putih. Cincang kasar. Cik Nur letak halia juga sikit. Bahan potong kasar ni kalau nak tumbuk pun boleh. Hari ni Cik Nam nak kisar je sebab malas pula nak tumbuk. Okey, dah agak macam ni, ketepikan dulu. Next, daun bawang. Yang ni untuk hiasan. Dan juga kita guna sikit, masuk sekali masa masak nanti. Kalau Chinese style, memang masakan stir fry, banyaklah guna daun bawang ni kan. Potong akar, bersihkan sikit bahagian pangkal. Dan kemudian Cik Nam potong memanjang, agak dalam 2 cm panjang. Satu bahan yang Cik Nam suka masukkan dalam masak kicap ialah kentang. Kalau masak-masak berkicap ni, anak-anak Cik Nam memang suka makan kalau letak kentang yang digoreng sekali. Rasa kentang tu pun manis. Dah kupas tadi, potong ala-ala wedges macam ni. Satu biji kentang, potong 6. Dah potong tu, gaul sikit dengan garam sebelum kita goreng nanti. Cili, Cik Nam guna cili padi. Cuma potong tangkai je, tak belah dua pun sebab tak nak pedas sangat kuah nanti. Siapa yang nak pedas nanti, boleh gigit sendiri je cili tu. Bahan potong last kali, bawang Holland. Tak ada bawang Holland, bawang Bombay pun on aja. Potong tebal membulat. Okey, bahan semua dah siap. Jom kita mula masak. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, goreng kentang separuh masak. Api besar, biar perang sikit kat luar tapi dalam tak terlalu lembut. Dah macam ni, sekarang boleh angkat kentang. Minyak ni agak banyak, Cik Nam keluarkan sikit. Tumis bahan pisau kasar. Dan masuk rempah 4 sekawan. Cengkeh, kayu manis, bunga lawang dan pelaga. Kacau sampai naik bau rempah dan bawang semua tu. Cili kisar, 1 sudu besar. Selain untuk rasa pedas, kuah pun akan tambah jadi pekat sikit bila kita tambah cili kisar. Cili dah masak agak garing. Boleh masukkan 1 batang serai yang dah dititik. Kita tak perlu masuk banyak sangat rempah-rempah dalam masak kicap ni sebab nanti jadi daging masak hitam berempah pula. Biar simple-simple je. Ni daging perap. Macam Cik Nam cakap tadi, ada letak kicap sebab tu warna gelap sikit. Memang sedaplah daging ni sebab kita dah perap. Kalau semalaman, lagi bagus. Masuk-masuk daging dalam kuali, api perlahan je. Takut nanti kalau panas sangat, daging akan cepat kecut dan jadi keras, jadi liat. Ini cara mak mentua Cik Nam yang ajar. Sebab ni bukannya bahagian prime cut yang lembut ya.
Kalau bahagian batang pinang ke, tak apa. Kalau kena cara masak ni, daging potongan yang murah ni lagi sedap sebenarnya. Biar masak perlahan-lahan daging tu, sesiapa yang ada pressure cooker boleh guna. Cepat juga. Cik Nam tak guna pun sebab kalau kena caranya, taklah lama sangat nak masak daging tempatan bahagian isi pejal ni. Okey, daging dah separuh masak, dah keluar air daging tu nampak macam berkuah sikit. Boleh masukkan kicap. Agak-agaklah ya, nak berkuah banyak mana, nak gelap banyak mana. Cik Nam guna kicap manis saja semuanya. Sos tiram, tambah sikit lagi. Penambah rasa lah kiranya ni. Cik Nam tambah air agak-agak tenggelam daging sikit dan tutup. Terus masak api perlahan, anggaran masa dalam 30 minit hingga 40 minit macam tu. Ha, ni daging dah biar lama mereneh kat kuali, dah lembut tadi Cik Nam cek. Masa reneh tu kena tengoklah sekali dua takut hangit. Kalau keras lagi, boleh tambah air dan terus rebus lagi. Untuk perasa, serbuk black pepper sikit. Kemudian, masukkan kentang goreng tadi. Untuk balancekan rasa, sedikit air asam jawa. Jangan letak banyak dulu. Letak sikit-sikit, kemudian rasa. Okey, pada waktu ni, kalau kurang gelap nak adjust dengan kicap, boleh ya. Tambah cili padi dan hirisan daun bawang. Cik Nam tabur dengan daun bawang yang bahagian akar, bahagian batang yang putih tu. Kacau sekejap dan biar masak dalam 1 minit macam tu. Last kali, tabur dengan hirisan bawang Holland. Masuk lambat sebab nak rasa kerup-kerap lagi bawang ni. Garam, gula, Cik Nam tak tambah lagi dah sebab dah cukup semua rasa. Kalau kering, boleh tambah air dan masak sampai mendidih biar lebih berkuah. Menu ni memang tak perlu hidang dengan banyak-banyak lauk. Makan dengan nasi putih panas saja dah cukup membuka selera. Boleh tabur dengan hirisan daun bawang sebelum menghidang. Masak kicap ni siapa yang tak suka kan? Okey, sekian dari Cik Nam untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!